bersama kami lagi. Bukan bersama kami lagi, ini review pertama lah. Review kedua dulu bersama Triton 37 dan inilah muka owner dari Triton. Jadi hari ini bukan kita mau review Triton, ah. Hari ini kita akan review satu kereta paling seribu tahun satu saja muncul, yaitu LN106. Woo! Oke, mari kita jumpa owner dia lah. Kita tengok owner yang semboy. Nama saya Jerry. Saya asal dari Kinerup. Wah, inilah kereta dia. ARB. Oke, kita minta owner lah sebab kita tidak tahu kan. Oke, bumper depan dulu lah kita coba. Ini bumper depan apa? Ini bumper depan ARB. ARB. Ada winch ini saya tengok. Winch. Ada winch juga, ada winch. Winch apa? Winch King One. King One. Tengok nih, guys. Alang-alang nih. Ah. Oke, sekarang kita mau tengok tayar dia. Apa dia guna tayar dengan rim dia? Tayar Goodread. Size 35, 12, 5, 16. Rim Raguna. 10JJ IT 44. Negatif 44. Suspension saya guna Allman. Complete 44. Spring pun Allman. Di spring. Mati gila semua. Untuk yang kenal ini kereta, mesti orang tegur. Kenapa di spring dia lurus tuh? Ah, kenapa? Ah, kita minta owner dia kasih terang macam mana. Nah, dia lurus pasal tuh axle sudah kena semaju. Jadi itulah dia lurus. Main shortcut nih, main shortcut. Itulah dia lurus begitu. Tengok tuh cakel belakang. Di belakang, biasa di depan kan orang pasang. Ini di belakang. Sebelah belakang. Nah. Oke. Okay. Nah, axle depan menggunakan axle Lento, Land Cruiser. Yang tadi kita tahu depan itu Land Cruiser punya kan? Iya. Yang belakang ini standard. Standard. Excel tapi standard. Dia bubut, dia punya anuah ratio supaya tidak bergigit lah. Ini bumper ini cuman? Bumper nih overland belakang lain lah. Tidak sama sama depan. Ya. Tengok fitment overland lah. Tengok kalau bumper bangsawan mari sini. Tengok fitment dia. Just nice. Sekarang kita mau tengok bahagian atas pula LN ini. Tengok apa yang ada. Roof rack dari SPC. Ini nah. Ada locker. Bangku bucket seat SS Cas. Allah. Ini guys, setting-setting bangsawan. Kalau dia masuk Borneo Safari. Jam dia naik Ninja King sudah. Oke, mari. Manusia mesti ada kelemahan kan. Jadi inilah kelemahan. Saya tidak tahu ini kem-kem ini. Jadi kita serahkan kepada owner lah. Ini awning SPC. Ini lain harga, awning dan room. Tidak sama. Oh, room. Ini room kan? Ya, ini room. Ah, ini room. Ini room. Kalau ada dia punya sendiri kan nih. Ya, ada dia punya sendiri. Dia asing. Punya. Oh, guys. Dia ada nih, atap sendiri. Dia punya room. Ini awning nih beza. Dia lain daripada itu room. Ini nama dia room pula, baru saya tahu hari ini. Room. Nah, dalam dia luas. Boleh muat 6 orang. Kalau mau selesai 4 orang lah. Di dalam. Ada jendela juga, ada pintu. Kalau mau angkat barang pun senang. Buka aja di belakang, pintu kereta sudah. Selama kita. Ini bangku ARB. Ada jual di Borneo. Wih, berapa ini? Kalau ARB harga ada boleh tahan. Nah, ini meja murah-murah saja. Beli di A+. A+. Rp50. Ah, ini essential lah ini kan yang nah, untuk healing-healing. Ini mesti wajib pada. Oh, bikin kopi. Kuaci, kuaci guys, kuaci. Ah, kalau mau kopi mesti ada dia punya kawan. Kopi mana boleh berdiri sendiri. Ya. Dia mesti ada kawan ya, ini krima. Gini, saya ini saya pandai. Ini dia anti kena angin. Jadi dia boleh pasang bila-bila masa. Nah, ini cerek sama kami punya cerek. Oke, sekarang kita mau review apa ini kuda pakaian. Kalau saya pandai buka lah. Oke, dia sudah buka, bukan saya yang buka, owner dia buka, saya pandai. Jadi minta owner review lah. Ini baterai pakai apa ini? Kan macam lain sih, ada dua. Baterai ada dua. Satu untuk winch. Oh, sapot-sapot winch. Ya. Winch. Ini ya, lagi. Ini pun macam ini apa ini? Titanium. Ini standard steel. Stainless steel. Bikin di Borneo. Borneo exhaust.
Ini pun harga dia bangsawan. Woi, sakit kepala juga harga. Engine dia menggunakan engine 3L. Komponen masih standard. Cuma bikin fuel pump sama ganti turbo lah. Saya tidak mahir juga LN, tapi ini bah, macam beza sudah ini dia punya turbo ini. Nah, itulah tuh. Pakai apa? Sudah. Nah, pakai turbo apa ini? Turbo biasa-biasa aja, 4.6. 4.6 F44 pun orang bilang 4.6, guys. Kalau kamu tanya leg boost setakat nih memang tidak masalah lah. Habis boost rendah aja. Kita sudah tinggukan ini kereta macam mana. Jadi macam biasa lah. Boleh kah? Minta belanja bunyi, Pak? Boleh. Mari. Saya belanja bunyi. Mana surat leg boost? Jadi terima kasih lah karena sudi untuk kena review kereta lah. Kami dari Underdog Society lah. Dia pun sebenarnya nih orang Underdog Society juga. Jadi ikut Bos James punya cakap, sila like, share, review untuk review kereta seterusnya. Salah. Oke, sila like, share, and comment untuk review kereta seterusnya.